Angkatan Darat Pakistan sukses melakukan uji coba rudal balistik Shahin 3 yang dapat menyerang target hingga 2.750 km, membuat sejumlah kota di India berada di bawah jangkauannya. Surat kabar Daun melaporkan, Shahin 3 adalah rudal balistik permukaan ke permukaan dengan jangkauan 2.750 km yang membuatnya mampu mencapai titik terjauh di timur laut India dan kepulauan Andaman serta Nikobar. Rudal balistik jarak menengah ini berbahan bakar padat dan dilengkapi dengan sistem Post Separation Altitude Correction atau PSAC. Bahan bakar padat cocok untuk kemampuan respon cepat, sementara fitur PSAC menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan lintasan hulu ledak, membuat akurasi yang lebih besar dan menghindari sistem pertahanan rudal anti-balistik, kata laporan itu. Rudal itu pertama kali diuji pada Maret 2015. Tahun lalu, Angkatan Darat Pakistan juga sukses melakukan uji peluncuran Babur Cruise Missile 1B versi jarak yang ditingkatkan yang dikembangkan secara lokal. Direktur Jenderal Divisi Rencana Strategis atau SPD Letnan Jenderal Nadiem Zaki mengucapkan selamat kepada para ilmuwan dan insinyur atas pencapaian keunggulan dalam domain teknologi rudal jelajah. Dia juga mengungkapkan keyakinan penuhnya bahwa tes ini akan semakin memperkuat penjagaan strategis Pakistan. Presiden Arif Alvi, Perdana Menteri Imran Khan, Ketua Gabungan Kepala Staf Komite Jenderal Nadiem Reza dan Kepala Layanan juga memberikan selamat kepada para ilmuwan dan insinyur atas keberhasilan peluncuran tersebut.